Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 13 Ramadan bersamaan dengan 6 Mei 2020. Menu untuk hari ini adalah sup tulang. Jom kita lihat ramuan dan bahan-bahannya. Okey, yang pertama sekali adalah daging sebanyak 1 kilo. Potong macam ni. Okey, yang ni pula adalah bahan-bahan untuk membuat rebusan, iaitu 1 biji bawang besar, 4 ataupun 5 ulas bawang putih, kira-kira sepotong halia macam ni, sup bunjur dan rempah ratus. Air yang diperlukan untuk membuat rebusan adalah sebanyak 2 liter maksudnya 2 jug ni. Okey, bahan-bahan yang seterusnya adalah 4 biji bawang besar, sedikit garam, sedikit gula, kiub ayam dan 1 paket perencah sup. Okey, bahan-bahan ni akan dimasukkan selepas kita membuat rebusan tadi. Okey, yang ni pula adalah bahan-bahan untuk membuat sambal hitam. Sedikit gula, 8 ke 10 biji cili padi, 1 biji bawang putih, sedikit gula, sedikit garam dan 5 sudu kicap. Okey, cara-cara memasak. So first kita masukkan semua ni ke dalam periuk. Masukkan 1 kilo daging tadi dan masukkan air Okey, air ni kita kena tambah lagi. Kita tambah lagi air Okey, seperti biasa kita set tombol ni kepada pressure dan seterusnya kita set kepada 45 minit Okey. Dan start. Masa pun dah sampai 45 minit lebih kurang. So kita buka pada steam Kita sebut sup jadi tuan-tuan, sup ini kita larutkan dengan sedikit air. Kita ambil 2 sudu pecah sup ni untuk kita tumis bersama dengan ni satu lagi. Okay guys, kita tumis dulu bawang yang telah dipotong ni dan masukkan pecah sup tadi. Okay, kita goreng sampai nak bau. Okey, kita dah boleh angkat. Okey, seterusnya yang ni tadi kita masukkan terus ke dalam periuk ni. Pencah sup tadi pun kita masukkan juga.
cube daging lembu, garam dan gula cukup rasa. Okey, setelah kita masukkan semua bahan-bahan tadi, kita set periuk ni. Okey, kita tekan stir fry dan on. Okey, sekarang kita prepare sambal kicap. Masukkan ke dalam pengisar. Okey, sambal hitam dah siap. Okey, sup pun siap sedia untuk dihidang. Selamat mencuba. Bye-bye.